Halo, kenalin, namaku Jojo. Aku yakin teman-teman di sini pasti semua sering mendengar tentang bahayanya narkoba kan? Tapi kalian tahu nggak sih narkoba itu apa? Narkoba sebenarnya singkatan dari narkotika dan obat-obatan seperti morfin, heroin, kokain, ganja, dan LSD. Benda ini dapat memberikan efek seperti penurunan kesadaran, halusinasi, hingga daya rangsang yang berlebihan bagi pecandunya. Lalu mungkin kalian bertanya, untuk apa narkoba itu ada? Singkatnya, narkoba diperlukan untuk kebutuhan seperti medis, iptek, dan industri. Dan itu pun diawasi dengan sangat-sangat-sangat ketat. Tanpa kita sadari, beberapa kandungannya pun dapat kita temui di obat-obatan yang ada di warung dan juga obat-obatan yang diberikan oleh dokter ketika kita sedang sakit. Lalu pertanyaannya, kenapa orang-orang bisa kecanduan dengan narkoba? Jawabannya adalah karena mereka terbuai dengan efeknya, mulai dari untuk menghilangkan rasa kebosanan, tempat pelarian dari permasalahan, dan lain-lain. Padahal narkoba bukanlah solusinya. Selain itu, pecandu narkoba juga sangat berisiko terkena penyakit seperti gangguan syaraf dan organ tubuh, HIV dan AIDS, serta yang paling parah menyebabkan kematian. Gimana teman-teman? Sangat menyeramkan bukan? Oleh karena itu, Jojo menghimbau dan mengingatkan kepada teman-teman semua agar tidak menggunakan narkoba sama sekali. Dan ingat, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Kalau begitu, Jojo pamit dulu ya. Dadah! Balada Kampus, menyajikan informasi dan tips seputar dunia kampus.